doyong. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Kebas Galeri atau Kevin Sebastian. Pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Desember 2022, saya sedang berada di Terminal Jati Kudus. Nah, hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke barat. Saya kembali ingin menaiki PO Haryanto, teman-teman. Setelah sekian lama, udah nggak naik HR lagi. Dan sekarang saya ingin mencoba merasakan sensasi naik HR kembali. Nah, hari ini saya akan naik PO Haryanto. Rencananya mau naik yang kodenya HM021 Hurricane. Nah, itu infonya bis dengan jurusan Tayu Pati Jakartanya Doyong Tangerang. Nah, nanti bisnya start dari Tayu dan saya seperti biasa cuma bisa naik dari Terminal Kudus karena tadi angkatan pagi dari Jakarta dan ini langsung tiktok balik lagi. Oke, teman-teman, gimana keseruan perjalanan nanti? Yuk langsung saja disimak videonya hingga tuntas ya, teman-teman. Ya, seperti ini dia, teman-teman, kondisi di Terminal Jati Kudus pada sore hari ini. Ini masih jam 4:30 sore dan saya sedang berada di ruang tunggu Terminal Jati Kudus sambil nge-charge handphone, teman-teman. Dan ini sambil mendengarkan permainan origin dari bapak petugas di sub di Terminal Kudus. Bagus ya, seperti ini jadi ada hiburan, teman-teman. Dan ini juga udah konsepnya udah bagus, terminalnya udah rapih, keren pokoknya. Dan untuk sekarang bis-bisnya belum pada datang semua, teman-teman. Ini belum ada yang masuk. Tadi hanya ada beberapa bis-bis angkatan pagi yang baru masuk, teman-teman. Seperti yang kita tahu ya, kalau terminal ini nanti ramainya sekitar sore, jam-jam 5:30, jam 6 ke atas sampai malam. Kalau jam segini tuh masih sepi pasti. Oke. Kita sambil menunggu bisnya, sama menunggu akhirnya buka. Yang saya pesan itu tiketnya di Mas Agus Dawe. Di Kalingga Jaya, agresif. Angkatan pagi, teman-teman. Ini Adinda asapnya. Nusantara masuk yang pertama, teman-teman. Yang ke Jakarta. Yang ke 01. Ketemu Amrisnya Cikgu itu sampai Mas Taufik. Ini setara. Oke, teman-teman, ini mau langsung ambil tiket yang sudah saya pesan di Mas Agus Dawe. Amrising. Oh, udah pindah. Lupa. Agen andal kita. Ya, makasih Mas Agus. Sama-sama. Ini dia, teman-teman, untuk pendapatan tiketnya. Tiketnya tiket sampul ya. Sesuai dengan incaran bisnya nomor 021.
Harga tiketnya ini 260.000, teman-teman. Nomor kursi CD. Dikabarin bisa udah datang. Itu masuk aja. Iya, iya, makasih Mas Agus ya. Udah datang bisnya. Parkir di belakang. AM021 Hurricane. Ini pemain Tayu Doyong. Nickname legend dari zaman waktu bawa Osor Hurricane. Oke, kita akan menuju ke barat bersama AM021. Ini masih diantar sama Mas Amri, Mas Topik. Gila. Teman-teman kental banget ini. Oke, ya, Pak. Ya, Pri. Thank you banget Jaria. Sampai ketemu lagi. Mas Topik tadi udah dibeliin obat sama Mas Topik. Besok harus naik tam, besok harus naik tam. Thank you ya. Oke, hati-hati. Ya, Ari. Mas Topik. Ya. Siap. Persiapan kita berangkat menuju ke barat bersama 021 Rika. Berangkat dari Terminal Jati Kudus. Sistem yang tadi teman-teman. Kongsi-kongsinan gitu. Nanti gue keker-kekeran. Berangkat dari terminal. Lu. Putus. Halo. Ya. 29 toh. 29 toh. Bis ini berangkat lebih duluan daripada yang lain, teman-teman. Startnya dari Tayu. Mobil ini start dari Tayu, tujuan Doyong. Harganya 260.000, belum ada kenaikan. Nggak tahu kalau dari barat udah naik atau belum. Ini kan mau persiapan liburan Nataru.
ikut bisnisnya itu start dari awal dari Tayu, terus ke Pati, lalu Kudus, jadi lewatnya Pati teman-teman. Nanti Jakartanya Tangerang Doyong HM021 Hurricane. Kalau teman-teman yang udah ngikutin nama Hurricane itu dari zaman dulu Pantura, waktu zamannya pakai osor dulu, osornya sekarang buat wisata itu, nah itu salah satunya dulu namanya Hurricane. Emang dari aslinya itu dari awal land awalnya udah Tayu Doyong, jadi udah terkenal dulu spesialis Tayu Doyong. Dengan bapak siapa sih ini, Pak? Ya? Dengan Pak siapa ini, Pak? Siapa? Bapak. Pak Win. Pak Win. Pak Win yang dibalik kemudi, teman-teman. Oh, itu mobil Tayu langsung masuk Kudus dan masuk Pati. Yang Pati yang dari timur, Bojonegoro, masuk Pati. Cawangi. Sekolilo? Sekolilo enggak. Oh, sekolilo juga enggak. Tapi tergantung, kadang kalau ada request memang penumpangnya banyak ya masuk, tapi kalau yang Tayu jarang banget. Kalau enggak kecuali Arjun ada, mungkin ada mobil garasi pulang, penumpangnya dijadikan satu masuk Pati daripada pindah-pindah yang mobil di timur. Ibarat langsung terminal Kudus langsung dari garasi perbaikan gitu loh. Iya. Kalau nggak gitu jarang. Kalau aku jarang banget. Masalahnya kan dari Bojonegoro ada yang Doyong. Udah. Oh iya, udah bisa ya Pak ya. Yang dulu Bisma itu ya Pak. 46 itu. Langsungan. Oh iya benar-benar. Jadi mobil ini nggak masuk masuk Pati teman-teman. Langsung terminal Pati. Langsung Kudus. Kudus kalau rame pun jarang masuk. Waduh. Paling. Mantap ini. Favorit berarti ini. Berarti dari Tayu kadang-kadang udah full nih Pak ya. Iya. Tapi sekarang kan udah beda. Gak tanya dulu Pantura ya. Perantauan sekarang kan udah sampai udah beda nih. Iya. Perbandingannya sekarang kan udah jauh itu. Zaman bawa zaman osor dulu Pak ya. Iya, kalau dulu mau. Tapi dulu waktu osor Bapak udah jalan Pak? Mantap ya. Pak Jono, Pak Jono ya Pak? Iya. Mantap. Kok yang dipakai namanya ini Pak, Hurricane lagi Pak, bukan Tormenta itu lagi Pak, yang dibawa. Dibalikin lagi, seperti semula. Spesialis Tayu Doyong kok, terkenalnya dulu. Rp18.55 kita melintas Demak, kita lurus arah kota. Kenapa kalau mobil Doyong itu Pak, selalu gasik Pak? Gimana? Selalu gasik berangkatnya? Iya. Ini gasik kita ya Pak ya? Di depan ya Pak? Enggak gitu, cuma kan dari dulu kan emang jarang mampir-mampir masuk. Oh. Terus jarang. Kan Kudus ada, udah ada lagi Kudus Doyong 26, 27, 28. Oh. Paling kalau aku iya, biasanya kantor, kalau penumpang kantor biasanya yang dari garasi kan ikut aku. Masuk terminal paling ambil snack, setoran. Kalau kali banyak kelabak, kemungkinan banyak itu mobil Jepara sama. Oh ini jarang isi berarti Pak? Langsung tol ya? Enggak kan, yang langsungan soalnya kan Bojonegoro sama Jepara kan enggak masuk Kudus. Langsungan, dia ngisinya kan kali banyak kelabak. Ini dikasih, ada kali banyaknya tadi ini. Kalau aku tergantung kantor. Tergantung kantor? Nah, bisa nih. Iya benar. Cuma memang rata-rata Doyong itu di depan Pak ya? Jepara Doyong aja kadang udah di depan ya, sendiri. Saya langsung ada masuk Kudus ya. Oh iya, pantesan pernah naik dari pintu keluar situ tuh jegatnya. Ya, ada masuk aku sendiri. Kalau aku tuh masuk oleh bawa start. Cuma mobil ini aslinya kalau start dari cucian ya Pak ya? Cucian Tayu itu jam berapa? Kalau dari Tayu jam 4, semua Tayu jam 4 lepas. Oh, jam 4 lepas. Nah, kalau dari cucian kan tergantung antri cuciannya jam berapa. Kadang nggak perbaikan ya, nggak parkir terminal, nggak perbaikan. Tapi kalau nggak ya langsung parkir terminal. Oh, jadi jam 4 ya Pak ya? Jam 4 start Tayu semua. Kalau aku jam 3, soalnya ngambil di Ngablak dulu. Oh. Jam 3 lepas Tayu, arah Ngablak, balik lagi ke Tayu. Oh, balik lagi ke Tayu ya? Nah, ya, cuma dekat ke Tayu Ngablak, berapa kilo. Kemudian yang sering langsir dari duluan emang mobil Doyo. Yang saya ambil penumpang Ngablak.
gitu kan. Rute, tapi rute paling favorit tuh, dari dulu di Doyong nih. Pertama keluar dari Didi masih setelah RN, karena RN dulu Didinya punya Pak Sokip sama Agus Barungan. Barungan, terus keluar masih itu gelombang pertama 5 4 1 4 1 4 1 3 9 3 8. Oh. Terus 1 bulan selisih motor Bojonegoro 4 2 4 3 4 5 4 6 4 2 4 3. Itu kan gelombang kedua. Oh, itu gelombang kedua ya Pak ya? Ya, selisih 1 bulanan itu. Sama kayak ini keluar terus keluar lagi 10 itu yang kemarin itu. Oh iya. Selisihnya sama, 1 bulanan loh. Iya kak? Duh. 1903 ini kita mengambil simpang 6. Nah, kalau di kalau gue yang udah tahu perhitungan simpang 6 itu Pak. Yo, gue gampang. Persiapan nih kita akan masuk terminal Demak. Ini kelihatannya masih ditutup. Sekarang enak udah lancar Pak ya. Iya. Dulu itu kemarin kalau antara sakit atau liburan ini. Kemarin ke Kerawang udah dibuka ini lancar. Berarti ini kalau dari barat jam berapa Mas Pak Doyong ya Pak? Start Doyong keluar itu mulai setengah tiga. Oh, siang juga ya, berarti ya. Biasa rumah makan jam? Rumah makan. Nek normal? Ya antara jam 8 dan jam 9. Oh. Rumah maghrib biasanya itu. Dolar. Satu atau dua? Kurang lebih itu tergantung jalan. Kudus setengah 12. Dolar jam 12-an, setengah 12 jam 12. Di mana dolar lagi Pak? Kono tinggal sebelum rumah keluar. Belum garasi Nusantara itu, kiri jalan. Oh iya. Oh nyolar di situ. Finish cucian? Ya standar jam 2, jam 3 juga. Nanti kalau ada nungguin nongkrong-nongkrong enggak. Di terminal Kudus? Biasanya di pom apa di terminal itu tergantung. Oh. Apa kadang kan mobil Merak kan campuran, ada nungguin di Pati. Oh yang Merak itu ya Pak, yang 160 itu ya? Ya 160, 157, 176 ya. Campuran kadang-kadang ada tayunya nungguin. Oh 76 juga sekarang lewat sini Pak? Lewat sini ya. Enggak lewat sana lagi Pak jadi? Oh. Sudah lama sebelum corona itu. Nah gantinya apa Pak?
ya sononya diambil divisi yang udah jadi itu dikasih mobil itu. Oh, jadi lewatnya sini tuh. Ya, ujung itu. Pak Wit ya? Iya. Dulu pernah ikut lewat itu dulu, lewat ya. Rodadi, Cepu. Emang boleh, penumpangnya udah bagus. Bagus itu Pak, penumpangnya padahal. Para Cilacap, kita melintas Terpoyo, teman-teman. Di belakang aku naik motor doyong tuh cuma baru ini aja nih ya, sama jenis hari nih. Kita belok kanan teman-teman arah kota, mau ke Kalibandek. Jadi ditutup tadi tuh, nggak bisa lurus, terbalik ke sini. Tapi ini mobil jarang ya Pak? Selain doyong tuh jalan. Maksudnya gimana? Di rolling gitu. Alhamdulillah. Yo, udah favorit lah. Penumpangnya terlalu cinta berarti. Paling kalau motor pagi. Pernah pagi pagi Pak? Trouble gitu, nggak tolong pagi. Oh. Tapi kan lari sendiri tayu tetap. Oh gitu. Nabla tetap. Start doyong pagi gitu. Tetap doyong pagi. Itu kalau keadaan mobil paginya kadang telat atau trouble gitu. 40 apa dulu namanya Pak? Al Aziz itu ya? Bukan. Bukan. 40 itu. Sunnah Rasul apa kan? Oh iya benar. Nah itu kemana itu mobil Pak? Udah dirosok. Oh. Habis ikut laka lebaran tahun kemarin. Sebelum kemarin, satu tahun lalu. Oh iya. Di Tegal. Di Tegal itu ya? Nggak bisa dipakai lagi, dan dipotong-potong, dirosok. Aslinya itu kresek mobil ini? Iya, emang kresek dari awal. Pantes kok sekarang, ini apa nih kresnya nih? Ada. Iya, Tormenta dulu kan tinggal sisanya. 97 dari selatan ditarik. Sekarang yang dingin sampai sekarang. Sampai sekarang ya? White Dove itu Pak namanya Pak? Iya. Lihat tadi jalan pagi tuh mobilnya? Iya pagi. Dari barat pagi. Apa dari barat pagi dia? Bukan, ya Pak ada tahu. Itu tadi rolling kali ya? Oh selainnya jam reguler. Yang pagi ini ada masalah. Perbaikannya paginya ya 26 itu Pak? 26, 27 pagi. Oh yang pagi? Iya. Kalau dari timurnya parkirnya terminal Kudus. Apa? Parkirnya mana? Terminal Kudus. Ya kan? Kudus, doyong. Ambilnya gembok. Oh gitu. Persiapan mulai rame nih Pak ya, musim rame nih. Iya, terlagi. Terlagi. Tapi tiketnya belum naik tadi aku. Dari baratnya? Dari baratnya iya. Dari baratnya udah naik. Seperti biasa kalau naik Haryanto ini dapat snack kayak roti sama air 600 ml.
ya teman-teman snacknya kalau naik Haryanto. Persiapan kita akan menjemput penumpang di Kalibanteng. Suasana di Semarang pada malam hari ini, hari Senin ini, cukup ramai. Ya, kita sudah naik 2 penumpang, kita langsung jalan lagi. Ini paling depan di antara teman-temannya. Kita langsung masuk tol teman-teman. Kecepatan penumpang udah terakhir tadi Kalibanteng. Langsung masuk tol menuju ke rumah makan. Kita langsung masuk tol. Daerah situ. Ini kurang orang Bekasi Utara tuh. Kaliabang. Ya dekat, Pak. Ayo, belakang sampai. Ducati itu apa? Biasanya crash-nya. Oh, crash-nya. Iya, tahu-tahu Ducati itu tahu aku. Ducati Santika kan itu. Iya. Terakhir. Oh. Mesti juga jeleduk, cuman tidak Santika jeleduk. Cina ya, Pak? Iya. Latihan sana? Pernah. Ini Lorena, ulang tahun. SMA, Pak. Oh. Anak barang. Bannya meletus.